Gak nyangka banget aku hari ini akan bikin plan with me untuk bulan Januari 2023 loh. Ini adalah plan with me pertama aku lagi ya di tahun 2023, ya iyalah. Hari ini aku bakal ngeborder gambarnya pakai snowman drawing pen. Dan untuk Januari ini aku bakal bikin tema fireworks, kayak jadi ala-ala kembang api gitu loh. Dan untuk warnanya aku masih pakai warna andalan 2023 yaitu Viva Magenta. Alias aku pakai warna dari brush pen Tombow yang kode 815 dan juga pakai pentel yang warnanya pink dan juga burgundi. Tapi untuk warna si kembang api dan bintang-bintangnya aku pakai warna yang terang-terang supaya lebih semangat menyambut awal tahun 2023. Ini dia warna Tombow brush pen yang aku pakai sepanjang video ini ya. Untuk kalian yang kepo aku beli di mana, bisa langsung cek description box-nya. Aku udah taruh link tokonya, jadi kalian bisa dengan gampang untuk ngepoinnya. Nah, aku selesain dulu ya ngewarnain si cover ini. Udah selesai deh covernya, mari kita lanjut ke spread selanjutnya yaitu monthly calendar. Jadi untuk yang monthly ini aku tetap masih pakai ya, karena aku tetap masih pengen ngerekap per bulannya tuh aku ngapain aja. Buat yang belum tahu, aku selalu ngerekap monthly calendar itu setiap akhir bulan. Jadi bukan jadwal aku bulan ini ngapain aja, tapi ngerekap apa sih yang aku lakuin sebulan ini. Untuk judul Januarinya aku pakai brush pen dari Pentel yang warnanya burgundy. Gemes banget deh warnanya. Hasil monthly spreadnya juga aku selalu share di Instagram aku, Larava Journal. Tulisannya ada di bawah ya. Kalian bisa langsung kunjungin atau pencet linknya di description box untuk tahu setiap bulan tuh aku ngapain sih. Lanjut lagi ke spread pertama, aku cuma mau bikin satu kolom yaitu untuk tanggal 1 Januari. Jadi ini bakal aku isi dengan New Year Journal. Nah, untuk videonya bakal aku share juga di YouTube setelah video ini ya. Langsung aja kita lanjut ke week pertama bulan Januari. Nah, tahun ini atau khususnya bulan ini deh kayaknya aku pengen yang super simple aja, karena aku baru pulang dari suatu tempat yang insya Allah aku bakal taruh vlognya juga ya di akhir bulan. Jadi kayaknya aku bakal capek banget di bulan awal-awal ini, jadi aku mau istirahat. Makanya aku bikin spreadnya yang simple-simple aja, karena mungkin gak ada isinya, karena isinya aku istirahat doang gitu. Seperti biasa ya, aku tempelin hari dan tanggal, tapi tanggalnya kali ini spesial, bulat-bulat ada warnanya. Cek, penasaran gak tuh kalian pengen punya juga? Bisa langsung cek aja deh di description box. Pokoknya semua yang aku pakai ada di description box. Oke, guys, jangan lupa dicek, oke? Nah, ini juga bordernya aku pakai warna dari Tombow yang 815 ini ya, karena aku pengen di bulan Januari ini benar-benar merepresentasikan warna kebanggaan 2023 gitu loh. By the way, kalian malam tahun baru ngapain nih? Ada yang mengapian, ada yang barbekyuan, atau cuma nonton TV doang, atau cuma curhat-curhatan aja? Apa kalian sama keluarga atau sama saudara-saudara, sama kakek nenek di rumah aja, atau di rumah nginep di temen, atau gimana nih? Tolong ceritain dong di kolom komentar ya. Karena malam tahun baru aku lagi tidur di pesawat sih. Udah selesai aja nih bullet journal aku Januari 2023. Sekarang kita lihat hasilnya yuk. Segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis ya. Sampai ketemu di video lainnya. Dadah!